Berikut adalah line up pertandingan badminton Asia Team Championships antara tim beregu putra Indonesia melawan tim beregu putra Korea. Pertandingan Indonesia melawan Korea akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube dan Facebook Badminton Asia Team Championships. Pertandingan Indonesia melawan Korea akan dibuka oleh partai tunggal putra yang mempertemukan Chico Aura Dwi Wardoyo dari Indonesia melawan tunggal putra Korea Lee Yoon Gyu. Head-to-head kedua pemain adalah 1-1. Di partai kedua, ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana akan melawan ganda putra Korea Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-2 untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Di partai ketiga, Alwi Farhan akan melawan tunggal putra Korea, Cho Geon-yeop. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai keempat, Leo Roli Karnando, Daniel Martin akan melawan ganda putra Korea, Ki Dong-ju, Kim Won-ho. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan di partai kelima, tunggal putra Indonesia, Johannes Saut Marcelino akan melawan tunggal putra Korea, Wo Seung-hun. Head-to-head kedua tunggal putra adalah 0-0. Di pertandingan sebelumnya, tim beregu putra Indonesia berhasil mengalahkan tim beregu putra Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan skor 5-0.